Video amatir yang diberikan oleh ex-Apple Repair ke warung jurnalis memperlihatkan detik-detik video CCTV saat konter Apple Repair saat dibobol oleh maling yang berlokasi di Jalan Ahmad Adna Wijaya, Bantarjati, Bogor Utara, Kota Bogor. Aksi pelaku terekam CCTV yang dipasang di luar dan dalam konter. Pelaku berhasil masuk setelah merusak rolling door dan gembok. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu 10 Januari 2021 sekitar pukul 1:30 pagi. Sebanyak 35 unit iPhone digasak pelaku. Kerugian ditafsir mencapai 245 juta rupiah. Kasus tersebut telah dilaporkan ke pihak berwajib. Namun sampai saat ini belum ada perkembangan dan pelaku masih berkeliaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.